Semarang. Nah, ini mesin-mesinnya belum pada jadi. Ini yang di bengkel masih bikin 5 unit lagi, belum jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Semarang. Oke, hari ini alhamdulillah ada pengiriman ke Semarang atas nama Indi Dawil Mahnun di Desa Kesongo, Banjaran, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Nah, ini mesinnya. Jadi pemula tadi juga ada request minta ada bimbingan dari saya. Baik, saya siap. Jadi ketika nanti kalau mesin sudah sampai, mungkin kalau untuk masak sama aja ya seperti yang di video. Mungkin tentang pemasaran, bagaimana cara popcorn biar tidak cepat amem dan lain-lain pokoknya lah. Oke. Oke, Mas Indi, ini siap untuk masak. Nah, ini bahan-bahannya sih, bahan-bahannya ini aja nih. Bisa ada dekat. Ini jagung. Jagung ukuran gelas 12 oz. Ini perisa makanan, esen, minyak, sama gula. Ini bahannya ini saja. Jadi memang simpel sekali untuk produksi popcorn ya, istilahnya. Alhamdulillah, kalau menurut saya bisnis popcorn itu kan anti gagal, karena saya sudah lakukan dari 2007. Jadi bisnis yang anti gagal ya inilah popcorn. Saya rasa begitu karena saya sudah merasakannya. Oke, langsung aja. Minyak bisa dekatkan saja, dekatkan. Nah, minyak kurang lebih itu 70 ml lah. Istilahnya itu ya buat basah-basah jagungnya saja. Nah, ini gelas 12 oz ya untuk takarannya. Kemudian ini gula 1 2 3 4 5 6. 6 sendok. Dan apabila memang kurang manis atau kemanisan bisa tambahin atau dikurangin. Nah, ini esen cukup 2 tetes saja. Aduh, tetes besar ya mungkin ya. Tetes. Atau 3 tetes. Jadi ini mesinnya sudah siap ya. Jadi bahan-bahan sudah masuk semua. Jadi langsung aja, apa lagi ya? Oke, untuk mesinnya udah siap semua ya. Nah, oke, langsung jadi pertama nyalakan kompor. Nyalakan kompor. Udah nyala ya. Jangan lupa, nah, langsung pencet ini saklarnya. Jangan lupa api kompor harus paling besar. Jadi kita pakai api kompor yang paling besar. Mungkin kalau siang nggak kelihatan ya, itu saking hijaunya, saking hijaunya. Jadi kompor saya itu pakai merek Rinnai. Dan panci ini saya pilih yang paling tebal untuk supaya biar maksimal, tidak ada popcorn yang namanya gosong atau lain-lain lah. Pokoknya mantap ini. Ini pop ini sudah memang khusus ya. Jadi saya kasih yang paling tebal sekali. Untuk dasarnya kita pakai yang putih ini, kita pakai keramik. Nah, ini kacanya 5 mili lah. Ini aluminium semua. Oke, ini fixernya, ini adaptornya sudah siap. Jadi mesin saya itu dua fungsi ya. Jadi kalau memang untuk produksi di rumah bisa, atau yang mangkal di depan-depan toko-toko itu bisa juga, atau yang mau keliling pakai motor juga bisa. Kalau untuk yang keliling pakai motor, mesinnya ya dia sama ini, sama ini, sama aja. Cuman kita untuk penggunaan daya listrik ini kita pakai aki. Jadi kayak gitu. Untuk yang di motor kayak gitu. Jadi memang kalau di rumah karena ada listrik, kita dekat listrik, otomatis kita pakai listrik aja, apa bala. Ini pakai adaptornya. Oke, kita tunggu 3 menit ya biasanya untuk masak. Ya, ini
sudah mau masak ya, jadi ada bumbunya, bumbunya, ada bau harum juga. Kemudian ini saklarnya kita matikan, tinggal tuang aja. Oke, mantap sekali ini hasilnya ya. Hasilnya 100% ya, jadi semua jagung jadi semua. Tadi jagung mentahnya ini 1 cup ini ya, 12 oz. Hasilnya banyak sekali, luar biasa. Oke, ini untuk Semarang sudah mantap mesinnya, dites, tinggal langsung ke proses packing. Packing selesai langsung kirim. Oke, baik, silakan yang berminat untuk usaha popcorn, bisnis popcorn, silakan hubungi saya Tony Popcorn untuk nomor WA, nomor telepon di kolom deskripsi. Oke, link monggo nyicip ya. Silakan langsung proses packing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, Semarang, Semarang. Packing untuk yang ke Semarang sudah siap, sudah kuat sekali, tinggal langsung ke pemarketan. Mantap, terima kasih. Ke Semarang, ini baru sampai gudang Indah Kargo. Tinggal minta resinya. Minta resinya, kita matikan dulu ya. Kita di dalam itu nggak boleh. Kita matikan dulu. Oke, ini resinya yang ke Semarang ya. Oke. Ya, terima kasih.